Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Catatan Polos Ribon.
di mana terdapat konflik di dalamnya. Cerita kali ini kami menceritakan sebuah perjalanan hidup tentang seorang pemuda bernama Eki tersebut yang merasa kagum dengan seorang wanita yang lanjut usia bernama Meiyatun tersebut. Cerita kali ini berlatar belakang tentang admin sendiri yang sedang mencuci piring dan beberapa perabotan lainnya. Kami mohon maaf karena memang untuk kali ini admin belum sempat membuat video perjalanan seperti sebelum-sebelumnya, sehingga untuk kali ini admin memberikan sebuah video dengan latar mencuci piring saja. Eki ini bekerja sebagai pengangguran di rumahnya dan dia merintis sebuah usaha ternak dan beberapa usaha lain seperti menanam tanaman sayuran yang bisa digunakan atau dijual nantinya untuk dibelikan beras. Dan selain itu, selain dijual juga, dia juga sering memberi para tetangga. Dan yang paling sering sendiri adalah Yatun sendiri yang merupakan tetangganya. Keakraban Yatun sendiri dan Eki terjalin saat mereka sering saling memberi, seperti Yatun sendiri memberikan lontong sayur, sedangkan Eki sendiri sering memberikan Yatun sayur-sayuran dari hasil panennya. Sampai suatu ketika ada peristiwa yang membuat keakraban mereka pun berubah. Suatu pagi,
Eki merasa bingung karena Nek Yatun tidak terlihat di pagi hari itu. Karena biasanya Eki selalu mendapati Nek Yatun sedang berkeliaran di rumah. Namun berbeda pada hari itu, tidak ada tanda-tanda Nek Yatun berkeliaran di rumahnya. Akhirnya karena penasaran, Eki pun masuk ke dalam rumah Yatun. Rupanya Nek Yatun sedang sakit dan meriang sepertinya karena dia juga menggunakan jaket yang cukup tebal serta menggigil. Merasa khawatir, Eki pun membawa Nek Yatun tersebut ke puskesmas. Dan setelah diperiksa ternyata benar Nek Yatun sedang tidak enak badan atau meriang. Setelah melalui pemeriksaan, akhirnya Eki pun pulang dengan membawa Nek Yatun ke rumahnya. Namun dia bingung karena kondisi Nek Yatun yang belum pulih, sehingga dia tidak tega untuk meninggalkan Nek Yatun sendiri di rumahnya. Eki berpamitan sebentar, lalu kembali lagi ke rumah Nek Yatun. Dan setelahnya, mereka pun berbincang-bincang hingga malam tiba. Mereka juga menanyakan bagaimana bagaimana setelah mendapat perawatan dari puskesmas. Rupanya Nek Yatun sudah mendingan dan kesehatannya pun membaik kembali. Eki merasa lega dan ia pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dari situlah Nek Yatun merasa simpati kepada Eki, begitu pula sebaliknya, sehingga mereka pun timbul rasa yang berbeda dalam diri masing-masing. Eki tahu jika itu salah dan tidak sewajarnya, sebab usia mereka yang berbeda dan tidak seperti pada umumnya. Namun dengan tekad yang kuat, akhirnya Eki menyatakan perasaannya kepada Nek Yatun tersebut. Tanpa disangka dan tanpa diduga-duga, rupanya Nek Yatun pun menyimpan perasaan yang sama terhadap Eki. Hingga akhirnya mereka pun resmi menjadi teman yang dekat dan akrab lebih daripada sebelumnya. Eki merasa bahagia karena di hari-harinya sudah ada yang menemani. Karena biasanya jika di rumah dia selalu sendiri, sebab kedua orang tuanya sudah meninggal dunia sejak 3 tahun yang lalu. Begitu pula dengan Nek Yatun yang kesehariannya hanya sendiri di rumahnya, karena sang suami yang seorang nahkoda kapal tidak pulang-pulang dan entah bagaimana nasibnya. Sejak hari itu mereka pun menjadi akrab dan keakraban mereka rupanya berlanjut ke jenjang yang lebih serius lagi. Namun siapa sangka rupanya di tengah keakraban tersebut, suami dari Nek Yatun tersebut yang bernama Pak Suryo datang kembali. Tanpa diduga rupanya Pak Suryo sedang
melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dan dia tidak berpamitan selama 2 tahun lamanya. Meki yang mengetahui hal tersebut tentu saja kecewa dan merasa was-was karena dia bisa melihat sendiri bagaimana Yatun gembira dengan kedatangan suaminya. Akhirnya demi kebahagiaan rumah tangga Yatun, Eki pun mengalah dan memilih untuk menjauhi atau menjaga jarak di antara mereka. Meskipun berat hati, namun dia menyadari jika memang tidak bisa dilanjutkan dan seharusnya harus berakhir sampai di situ saja. Dia hanya berharap suatu saat nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari Nek Yatun tentunya, dan yang lebih muda serta lebih cantik dari Nek Yatun tersebut. Mereka menjalani kehidupan masing-masing dengan bahagia dan tentunya menyimpan kenangan yang pernah mereka lalui bersama. Mungkin sekian dulu cerita yang dapat kami hadirkan untuk hari ini. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan atau banyak kekeliruan dalam pembuatan video ini, terutama jika teman-teman merasa terganggu dengan suara yang dihadirkan oleh admin ini. Untuk video selanjutnya, teman-teman bisa menonaktifkan suara atau menonaktifkan tombol CC yang berada di pojok kanan atas, sehingga jika menyaksikan video ini, teman-teman tidak lagi merasa terganggu dengan teks yang bertumpuk-tumpuk. Mungkin untuk video selanjutnya kami akan lebih baik lagi dalam menceritakan video dan tentunya dengan tema yang berbeda-beda. Terima kasih selanjutnya dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir serta bagi teman-teman yang baru saja hadir di channel Catatan Polos Ribbon. Kami doakan teman-teman mendapatkan rezeki yang berlimpah, kesehatan, dan diberikan kebahagiaan setiap harinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan cerita ini teman-teman bisa mengambil hikmah serta pelajaran bahwasanya memang cinta itu tidak memandang usia. Kami akhiri video ini. Sampai jumpa di video kami mendatang dan salam sejahtera bagi teman-teman dan selamat bekerja bagi teman-teman yang saat ini sedang bekerja dan selamat beristirahat kembali bagi teman-teman yang saat ini sedang beristirahat.